Tes, 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 1, 2, 3. Ya, halo guys, halo, halo, halo. Balik lagi sama gue Fikri di game Let's Get Rich, ternyata guys ya. Oke guys, seperti biasa, sekarang Get Rich udah update event terbaru. Dan kali ini kita kedatangan 2 event sekaligus. Ada event card dan juga ada event pendant. Pertama kita bahas yang event card dulu guys. Jadi untuk event card itu nggak ada card baru. Jadi dia cuma obrol-obrol card yang bagus. Di sini ada Frey, Fox, Joe, Ra, Dark Anthony dan sebagainya. Nah, itu ada 10 card yang diobral dan dari 10 card ini card yang belum gua punya itu cuma si ini si Dark Anthony. Jadi kemungkinan besar buat si event card ini enggak bakal gua kejar. Oh ya, buat si event card itu materialnya bisa kalian dapet lewat ngedraw jackpot 10 diamond. Nah, ini. Dan untuk event pendant, kita ada pendant baru. Event pendant itu dia apa ini? Contributor guidebook. Oke, jadi dia tipe guidebook terbaru. Skillnya itu saat lawan menghampiriku 68% chance dapat donasi area termahal lawan dan pindah paksa lawan ke landmark termahalku. Oke, jadi skillnya sama kayak guidebook yang biasa, persentasenya 68%. Cuma dia ada embel-embel terima donasi area termahal lawan. Berarti dia kayak skillnya si Lucia ya. Cuma dia ini satu paket sama ngelempar. Jadi kalau skill donasinya aktif, si pindah paksanya juga bakal aktif guys. Oke, langsung kita lihat aja cara dapetin pendant terbaru. Nah, ini pendant terbaru. Cara dapetinnya kalian harus kumpulin material A plusnya 2 dan material A nya 2. Ini yang A nya udah gua dapet 1 dari hadiah-hadiah login apa TTL tadi lupa. Berarti gue tinggal kumpulin A plusnya 2 dan A nya 1 guys. Oke, sebenarnya buat pendant terbaru itu gue nggak terlalu tertarik juga. Jadi kalau misalkan nggak dapet juga nggak apa-apa. Karena untuk guidebook kalau biasa gue pakai main itu gue bakal pakai yang kali 2 dibanding yang ini. Karena gue biasanya kalau pakai guidebook itu lagi mau main bangkrut pakai Sutton buat ngejar BP guys. Oke, modal gue di event kali ini ada 2.300. Dengan modal segini gue nggak tahu bakal down apa enggak. Dan gue bakal buat gameplay dari pendant hadiah dari GM yang bisa cuma dipakai 10 kali guys, 10 ronde doang. Dia itu pendant skillnya si Fox, pendant HPI. Ini persentasenya lebih tinggi 10% dari HPI yang sempat dirilis kemarin. Ya udah, kita kejar dulu eventnya. Ini butuh 2 A plus dan 1 yang A GM. Modal ada 2.300. Kita jual dulu ininya deh. Ya udah, ayo 50 diamond pertama langsung gua draw aja buat nyari A plusnya 2 dan A nya 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo langsung kasih yang A plus. Oke, namanya masih belum keluar. 50 diamond pertama. 50 diamond pertama gagal. Kita draw lagi. Masih belum keluar ya. 100 diamond GM. Jangan disusahin lah event kayak gini lah. Nah, namanya keluar juga di atas. Mantap, thank you. Ayo nyala, nyala. Nggak ada yang nyala berarti dapatnya yang A+. Dapat 2 lagi. Yang A+ udah punya semua. Tinggal kumpulin A+ yang A udah punya semua, tinggal kumpulin yang A+-nya 2. Oke, ini nggak dapat. Kita lanjut lagi. Nah, keluar lagi. Thank you. Ayo nyala, nyala, nyala. Nyala. Jangan kasih yang A mulu loh. Yang A plus itu tinggal 2. Ayolah, kasihnya yang A plus aja. Oke, masih belum keluar. Kayaknya bakal susah dapetin si A plus itu. Dan butuhnya 2 bukan 1. A plus lah, nama keluar. Nama. Namanya masih belum dapet ya. Ayo dong. Astaga, masih aja disusahin loh GM. Oke, bagus, keluar ya akhirnya namanya. Ayo dong, nyala dong kotaknya, nyala. Nyala lah. Nyala loh itu, yang ada warna biru-birunya sini, samping. Ini kan dapat yang A, kalau nggak nyala buat apa yang A itu udah punya.
Nggak bisa ditukar lagi. Ayo dong, A plus dong. Oke, namanya masih belum dapet. Kita lanjut ngedraw lagi. Masih belum dapet ya. Tinggal 1300 GM. 1200 lagi. Dan gak keluar-keluar nama kita masalahnya ini. Kemana ya nama ya? Ayo dong, 96 di atas. Astaga. Kemana ini namanya? Kok gak dapet-dapet GM? Nah, ayo nyala kotaknya, nyala. Nyalalah. Oke, ada satu yang nyala. Ayo, A plus. Door. Astaga, buat apa itu mahkota? Gak bisa gua jual itu, dapat duit. Dapat yang A lagi kita. Tinggal 800 modalnya. Kayaknya gak bakal dapat, guys. Nah, ayo. Nyalalah. Nyala. Nyala dong, ayo dong. Nyala dong. Susah amat ya kayaknya ngasih kotak yang nyala gitu biar gua down GM. Ya, dikasihnya yang A mulu lagi kita. Oke, tinggal 500. Ayo, 10 kali ngedraw lagi. Oke, masih belum dapet. 9 kali GM. Satu aja kasih tuh yang A plus coba. Penasaran gua. A plus dong, A plus. Nama. Nah. Ayo, nyala. Nyala. Nah, ada dua yang nyala. Kalau dapat A plus semua, kita langsung down, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, A plus. Astaga, A plus dong. Ya Allah. Gini ya. Dua loh yang nyala padahal. Kenapa masih yang A yang nyangkut? Oke, nggak dapet kita satupun. Oke guys, dari 2300 diamond yang A plusnya nggak nyangkut satupun. Dan untuk material A nya kita dapet 11. Ini langsung gua tukar aja ke sini. Kita bisa dapet 3 honor. Lumayan dapat 3 honor, gua combine sama S plus yang masih acak-acakan ya honornya. Ya udah, gini aja buat event terbaru. Sekarang gua bakal nyoba ngetes si pendan hadiah GM, si pendan Fox. Kita ganti kart dulu pakai si Kilin ya. Ya udah. Oke, si Kilin ini susunan pendannya ada level yang Catherine, ada Cutting, terus ini Bubble sama pendan hadiah GM 50% panggil lawan. Ya udah, langsung kita mulai aja gameplaynya. Kita main di CL aja. Main di CL dan oke, kita mulai gameplay pertama dari si pendan gratisan, guys. Kita lihat kita ketemu sama siapa. Oke. Oke, guys, di gameplay kali ini gua ketemu sama Sin. Kita dapat giliran kedua. Dan si Sin ini kayaknya dia kart ini ya, kart real. Dia cuma satu hari durasinya. Oh, kita dapat giliran pertama. Gua jalan ambil 10 dulu. Kalau kalian punya skill si Fox dan kalian bawa cutting, itu kalau jalan pertama cuttingnya lebih baik jangan dipakai dulu. Apalagi si Kilin itu, nah dia punya skill landmark tuh. Ini gua taruh di start aja. Kita jalan lagi ambil, ayo double 2. Oh, dapatnya 3. Kemana GM? Apa itu? Ke penjara ya? Keluar dong. Nah, 12. Ya udah enggak apa-apa, dapat 10 deh. Ayo aktif lagi landmarknya, door. Mantap. Aktif ya, kita pindah aja ke sini. Oke. Nanti di turn kedua setelah bolongan di start dia hilang, kita bisa langsung narik dia, bisa langsung ngirim dia ke landmark kita, guys. Bisa langsung bangkrut si Sin ini. Si Sin jalan ambil 12 terus langsung ambil 5. Oh, aktif lagi. Ya udah, double 12. Oh, dapatnya 10. Ini cuttingnya gua pakai ya. Ayo cutting aktif. Pindah ke area kunya yang aktif. Cuttingnya nggak aktif loh. Pindah aja ke yang paling mahal.
Ayo bayar. Nah, langsung aktif ya. 7M bayarnya lumayan gede. Kita pakai aja, guys. Ayo kurung. Enggak dikurung GM tapinya. Ya udah enggak apa-apa, yang penting kena sobek deh. Oh, langsung bangkrut. Ya udah, gua lanjut ke gameplay berikutnya. Si Dark Shopee jalan pertama, jalan kemana, Pak? Nah, ambil double 8, jangan keluar. Mantap, bisa langsung dibayar ya, bisa langsung diundang. Ayo double 12. Oke, dapatnya 10, enggak apa-apa. Kita langsung pakai cuttingnya. Cuttingnya dapet. Pindah ke areaku. Door. Mantap. Taruh di 4 berarti. Kita loncat. Bayar. Skill bayarnya nggak aktif berarti double 12. Oke, double 12-nya dapet. Ayo dong. Pindah ke areaku lagi. Oke, aktif lagi ya. Tapi nggak pindah, guys. Karena nggak pindah, gua taruh di 5 aja. Kita loncat ke 5. Nah, 5-nya dapet. Ayo dong, bayar. Oke, 2 kali nggak aktif loh. Ya wajar sih 2 kali nggak aktif. Soalnya dia persentasenya cuma 50%. 50% aja. Kalau si Fox yang asli itu dia 70%, guys. Kita ambil double 4. Kita pakai lagi ya cuttingnya berarti. Harus sampai benar-benar keundang lah pokoknya GM. Kemana ya? Kesini. Ayo undang dong, undang. Nggak aktif. Ambil double 4. Oke, double 4-nya dapet. Pindah ke areaku. Nah, pindah lagi deh. Ayo dong. Astaga, nggak aktif-aktif loh dari tadi. 4 kali apa 5 kali yang nggak aktif. Ayo double 4. Ayo dong, aktif dong. Akhirnya aktif juga, guys. Ayo kurung. Nah, sobek. Sekarang sobeknya yang nggak aktif. Bener-bener ya si GM. Kita ambil 10 deh berarti. Penjara ya? Oh enggak. Pindah ke areakunya aktif lagi, berarti gua pindah ke sini. Ayo black hole-nya aktif, black hole-nya. Oke, black hole-nya aktif, gua taruh di black hole. Ini ambil 11 aja. Ya udah, ini udah pasti bangkrut sih ya si Shopee. Pindah lagi GM, pindah mulu dari tadi. Enggak usah lah. Ayo Shopee, jalan kemana Shopee? Kurung. Oh, nggak dikurung. Oh, tapi dia langsung bangkrut, guys. Kita menang ya. Gua lanjut ke gameplay berikutnya, oke? Okay? I can feel it somewhere inside haunting. Like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect, it's hard to believe. There's a reason I can feel my heart stop beating, and the air gets tough just breathing. I'm alone but I'm still feeling like someone's with me. It's strange, I know. Time is unfair, 'cause I know you're out there somewhere. Patient waiting on a whim. Feeling like your grip might slip too soon. But I'm running, chasing speed and gunning. I'll be right there all of a sudden. I feel your heartbeat lead me straight to you. Strange, I know, but I feel like you're here with me. Oh, like chasing gold.
Oke guys, kayaknya gitu aja video kali ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan tungguin video gue yang selanjutnya guys. Oke, see you.